Qala rahimahullah al-hadithul khamis an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslimin man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk mengajar kepada kita bahawa kita kena ada satu sikap. Kalau timbul satu benda baru, benda baru tu kalau kita telek tak termasuk dalam urusan Islam, kita kena tolak sebab dia adalah bid'ah. Nabi ajar kita begitu. Setiap satu orang dia mereka satu perbuatan, perbuatan itu setelah ditelek tidak termasuk dalam urusan agama Islam, maka ia tertolak kerana dia merupakan satu bid'ah, satu benda baru yang dibuat bercanggah pula dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Contoh macam hari ni, orang kata, eh ini hak kebebasan. Kalau ada orang lelaki dia jatuh cinta dengan orang lelaki, dia nak buat maksiat dengan orang, itu hak dia. Hang kacau apa? Kita kena terima, ini kebebasan. Kita kata ini bid'ah, sebab ianya satu perbuatan baru yang tak wujud dalam Islam. Kerana Islam tak ajar kita orang lelaki berkahwin dengan orang lelaki. Islam tak ajar orang perempuan berkahwin dengan orang perempuan. Islam tak ajar orang manusia pergi buat dengan binatang. Sebab ini benda bid'ah, benda yang bercanggah dengan syariat Islam. Ini sikap orang Islam. Dia tak boleh, ah tak apalah, tak apalah, tak boleh. Kalau contoh ada orang kata, hari ni hidup atas dunia ni tak boleh ni, agama ni cukup di masjid ya. Urusan negara kita guna otak kita, tak payah guna syariat. Kita kata ini bid'ah. Kamu menjadikan pemerintahan bukan berdasarkan syariat, ini bid'ah. Kita sebagai seorang ayah, kita kata tak apalah anak kita, kita bagilah dia hidup bebas, dia pilihlah apa dia nak. Kita kata ini bid'ah. Kamu sebagai seorang ayah, kamu kena uruskan keluarga kamu macam mana yang syariat perintahkan. Sebab kita hamba kepada Allah, tak boleh kita memanda-manda cipta benda baru dan kita tadbir anak kita berdasarkan cara baru yang benda itu tidak pula didatangkan oleh syariat. Di sini juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata para ulama, bila Nabi sebut man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, besar kalimah ma laysa minhu ni, sesiapa yang telah mengada-adakan dalam urusan agama kami ini satu perbuatan yang tidak termasuk di dalam agama, maka ianya adalah tertolak. Kata para ulama kita, suatu huraikan hadis ni bermakna di sana ada benda baru yang dia buat-buat, yang diadakan tetapi termasuk dalam urusan agama, yang ni tak tertolak. Itu yang dilakukan, yang disebut oleh para ulama sebagai al-bid'ah al-hasanah. Benda baru yang dibuat, Nabi tak pernah buat benda tu. Contoh kita ajak orang, jom kita buat tahlil. Lepas orang meninggal, jom kita pakat kumpul di rumah, kita berzikir, kita sebut la ilaha illallah. Kita sebut, kita baca ayat Quran, lepas tu kita berdoa, ya Allah sampaikan pahala ni kepada si mati. Baik, tuan-tuan, ada tak tuan-tuan baca dalam hadis rawahul Bukhari ke rawahul Muslim ke rawahul Khairul Nizam ke? Yang menunjukkan bahawa Nabi selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah jemput para sahabat di rumah Nabi bertahlil 100 kali untuk dihadiahkan pahala kepada Sayyidatuna Khadijah, ada? Tak ada. Maksudnya benda bid'ah secara bahasa. Namun bila ditelek balik, berzikir haram kah? Tak. Ajak orang pergi rumah haram kah? Tak. Jamu orang makan haram kah? Tak. Kalau begitu, ianya termasuk dalam benda baru tetapi termasuk di dalam urusan agama Islam. Yang dilarang oleh syarak adalah bid'ah yang tidak termasuk dalam urusan agama Islam. Sebagaimana bawa pemikiran, jom kita duduk kata Tuhan kat langit. Yang ni bid'ah, tidak dibawa oleh Islam. Kita kata sebenarnya yang syurga neraka ni tak wujud. Ini bid'ah bercanggah dengan Islam. Benda baru yang Nabi tak sebut, kita mana-mana mereka dalam keadaan bila dirujuk dengan syariat, syariat tak pernah kata benda ni. Jadi dalam masalah ini, Islam ajar kita kena ada sikap. Benda bid'ah yang bercanggah dengan syariat, kita kena lawan. Kita kena tentang. Kita kena nyatakan pendirian kita. Dalam masa yang sama, kalau benda itu diada-adakan, tapi bila kita rujuk para ulama, ulama buat kajian, benda ni benda baru. Tapi setelah dilihat, dia tidak lari daripada fokus Islam. Islam suruh kita berzikir, mereka ni berzikir. Islam suruh muliakan tetamu, mereka ni ajak orang datang rumah. Islam minta kita jamu orang makan, dia pun jamu orang makan. Maknanya dia bid'ah tapi masih dalam ruang lingkup Islam. Maknanya dia tidak keluar daripada tuntutan syarak. Maka tak ada masalah. Jadi hadis ini sangat besar,
untuk kita berpegang dengan pendirian. Kalau kena dengan Islam, kami pegang. Kalau lawan Islam, minta maaf, kami tak boleh pegang. Sebab kami adalah umat Allah. Kami ini hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.